Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cik QR. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat olahan dari ubi ungu. Rasanya yang enak, tampilannya yang cantik, sangat cocok sekali untuk ide jualan maupun isian snack box. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, simak video sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Kukus ubi ungu sampai matang dan empuk. Untuk satu resep pembuatan kue ini, kita membutuhkan 300 gram ubi ungu yang telah dikukus. Tambahkan garam secukupnya pada kelapa parut. Kelapa parut ini dibuat dari setengah butir kelapa yang tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda, yang sudah dibersihkan kulit arinya, dan kita gunakan kelapa yang putih saja. Aduk-aduk supaya garam dapat tercampur rata dengan kelapa. Kemudian kukus kelapa kurang lebih 10 menit untuk menjaga supaya kelapa tidak cepat basi. Selanjutnya, saya haluskan ubi ungu dengan menggunakan blender. Nah, kalian jika menginginkan tidak menggunakan blender, dihaluskan dengan cara lain juga boleh. Ini saya tambahkan 100 gram gula pasir, secukupnya garam, 1 saset vanili bubuk, dan untuk santan saya masukkan sebagian dari 400 ml santan yang disediakan, jadi tidak semuanya. Selain menggunakan blender ya teman-teman, jadi bisa dihaluskan dengan cara lain, misalnya diulek pakai garpu atau pakai ulekan juga bisa. Nah, untuk pencampuran seperti garam, gula, dan santan bisa dilakukan menyusul setelah ubi ungu dihaluskan ya, bersamaan dengan penambahan tepung ya teman-teman ya. Selanjutnya saya masukkan 150 gram tepung tapioka, kemudian 30 gram tepung beras. Nah, sisa santan saya masukkan semua. Kemudian ini akan saya blender sampai semuanya tercampur rata. Akhirnya selesai dan kita lihat hasilnya ya. Sekarang adonan sudah tercampur rata dan juga tidak ada bagian yang bergerindil atau bergumpal. Kita aduk-aduk untuk memastikan bahwa semua betul-betul tercampur rata. Selanjutnya kita siapkan loyang dan dioles tipis-tipis dengan minyak goreng. Ini saya menggunakan loyang ukuran 18 x 18 cm. Selanjutnya kita tuang adonan ke dalam loyang. Masukkan adonan ke dalam dandang yang sudah kita panaskan sebelumnya dan airnya sudah mendidih. Kita akan mengukusnya sampai matang kurang lebih 25 menit. Setelah kurang lebih 25 menit kemudian, kue ongol-ongol ubi ungu sudah matang dan kue siap untuk diangkat. Tunggu sampai kue dingin, baru kita lepas dari loyang. Dan ini kue sudah dingin, sudah kenyal dan kesat. Kita lepas dari loyang. Dan sebelumnya untuk memudahkan dilepas dari loyang, kita sisir bagian tepi kue. Selanjutnya kita tinggal melepas dari loyang dengan cara membalik kue. Nah, seperti ini teman-teman, mudah sekali. Dan ini hasilnya kelihatan sangat lembut sekali. Kita potong ya. Untuk pemotongan kue ongol-ongol ubi ungu ini disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Jika kalian menghendaki dipotong dengan ukuran yang lebih besar ya,
itu juga bagus, tapi di sini saya akan potong kecil-kecil saja. Untuk memudahkan memotong, teman-teman bisa menggunakan spatula plastik seperti ini. Dan ini hasilnya lentur sekali, kenyal ya teman-teman, tapi ini lembut, tidak alot. Nah, kita coba sedikit. Nah, ketika dipotong, nah ini teman-teman ya, kelihatan sekali ini ya. Kenyal tapi lembut, tidak alot. Nah, saya cicipi dulu rasanya, tapi sebelumnya ini saya balur dulu dengan kelapa parut yang sudah dikukus. Bismillah. Enak sekali ini teman-teman ya, terasa gurih ya, asin manisnya juga pas. Dan untuk kali ini ongol-ongol ubi ungunya saya potong kecil-kecil saja. Selanjutnya potongan kue ongol-ongol ubi ungu ini saya balur dengan kelapa parut. Dan ini saya kemas dalam takir kertas ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan takir kertas yang sudah jadi, yang bisa dibeli jadi, atau kalian bisa memilih membuat takir dari daun, ataupun kalian juga bisa mengemas dalam wadah mika. Jadi untuk wadah kemasan silahkan kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah seperti ini teman-teman ya, saya taruh di dalam takir, takir kertas nih ya. Jadi takir ini bisa dibeli jadi, dan kita bisa mengisinya terserah berapa jumlah potongan yang dikehendaki. Ini saya isi dengan 5 potongan kecil kue ongol-ongol ubi ungu. Dan inilah hasilnya setelah dikemas, dan kita bisa menambahkan potongan daun pandan di atasnya sebagai pemanis. Dan jika kalian ingin menjadikannya sebagai ide jualan supaya semakin cantik, rapi, dan menarik, kita bisa mengemasnya dengan plastik seperti ini. Dan kita bisa juga menambahkan garpu kecil ke dalam kemasan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sangat menarik sekali, sangat cantik, dan layak untuk dijadikan ide jualan. Dan untuk isian snack box ini juga sangat cocok. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang telah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.